setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Hmm. Ini tak tepatlah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud. Pokok sujud, macam-macam lah. Kubah masjid terbalik. Jatuh. Terbalik kan? Terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah saya kata. Itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu. Dia cerita pengalaman dia. Tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan? Ribut ke apa kan? Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok-tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar. Tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. Antara yang lain juga, ada yang berpendapat kata malaikat turun pada malam tu. Malaikat ni dia akan pergi ke rumah yang paling bercahaya. Tak tahu pernah dengar tak? Pernah dengar. Malaikat akan turun ke rumah yang paling bercahaya. Jadi dia akan menyalakan sebanyak mungkin lampu yang ada di rumah. Sebab tu kalau zaman dulu dia guna pelita. Dia guna pelita. Dia akan nyalakan nak bagi malaikat nampaklah rumah dia. Sebenarnya tak ada masalah. Malaikat ni dia tak ada lampu pun dia tahu. Kita tengah beribadat ke tak beribadat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak akan melafazkan satu lafaz pun kecuali di sisi kita ni ada malaikat yang sentiasa mencatat. Dia tak ada masalah. Kita cerah ke tak cerah ke, ada elektrik ke tak ada elektrik ke, pakai lampu minyak tanah ke pakai elektrik, tak ada masalah. Itu antara kepercayaan-kepercayaan masyarakat lah yang sebenarnya tidak berasas. Terutamanya bila kita, ya, kalau yang tadi kita cerita tentang pengalaman, mungkin pengalaman masing-masing ada pengalaman. Tapi kalau cerita tentang perkara-perkara gaib seperti malaikat nak datang, itu isu-isu gaib yang memerlukan kepada nas, dalil. Memerlukan kepada dalil. Kalau Allah tak cerita dan Rasulullah SAW tak cerita, benda tu perlu, jadi kita tak perlu buat lah. Itulah.